Alhamdulillah al-qail. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan semua larangannya, mengikhlaskan setiap amal. Semoga kita sentiasa mendapat taufik dan hidayah serta dikukuhkan iman, mengabdikan diri semata-mata kepada Allah Yang Maha Esa. Menjelang sambutan Hari Guru, mimbar akan memperdengarkan khutbah bertajuk Guru Insani, Pemangkin Membangunkan Masyarakat Bertamadun. Tarikh 16 Mei disambut sebagai Hari Guru bagi menghargai khidmat dan bakti yang diabadikan oleh para guru. Guru ialah warga pendidik, pengajar dan pengasuh. Mereka berkorban seluruh jiwa dan raga, masa, wang dan tenaga demi kemajuan anak didik tanpa mengenal putus asa. Guru umpama ibu bapa kedua, tanpa jemu mereka mencurahkan ilmu. Para guru tekun menitipkan nasihat, membimbing anak didik ke jalan yang benar agar anak didik menjadi insan berilmu, berpengetahuan, berkemahiran dan berakhlak mulia. Para guru gigih berusaha membimbing anak didik agar menjadi khazanah berharga kepada negara bangsanya. Islam meletakkan taraf yang tinggi terhadap nilai-nilai keilmuan dan perkara yang berkait dengannya, merangkumi orang yang menyampaikan ilmu dan menuntut ilmu. Martabat guru sangat tinggi dan mulia sesuai dengan ketinggian ilmu. Terkandung pelbagai ayat Al-Quran dan juga hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan kemuliaan guru. Antaranya ayat 11 surah Al-Mujadalah yang Khatib bacakan pada awal khutbah, yang bermaksud Allah akan mengangkat darjat orang yang beriman antara kamu dan orang yang diberi ilmu dalam kalangan kamu beberapa darjat. Dan ingatlah, Allah Maha mendalam pengetahuannya tentang apa-apa yang kamu lakukan. Mukminin yang dirahmati Allah, guru insani bukan sahaja memiliki pengetahuan dan penguasaan ilmu, malah memiliki sifat-sifat mulia seperti sabar, tekun, prihatin, hormat serta daya menyelami dan memahami perasaan atau emosi insan lain. Warga pendidik berperanan besar dalam usaha mencanai pemikiran warga agar terbina masyarakat yang bertamadun, berakhlak mulia, tinggi budi pekerti, berhemah, bermaruah, jujur, ikhlas, matang berfikir, menghargai kemakmuran dan kerukunan, serta bersifat patriotik kepada negara bangsanya. Pendeta Zakba menyifatkan ilmu sebagai asas terpenting yang menyelamatkan manusia daripada belenggu kemunduran. Ilmu ialah asas utama dan landasan utama untuk mencapai kejayaan. Kemajuan dan tahap kebijaksanaan sesuatu bangsa terletak kepada tahap penguasaan ilmu yang boleh dicapai melalui pendidikan yang berkualiti dan melalui khidmat para guru yang berdedikasi.
Ilmu berlega dalam orbit yang amat luas, singgah dan bermastautin daripada minda ke minda melalui perantaraan. Guru ialah insan berilmu yang berada dalam alam ilmu, berperanan sebagai perantara yang menyempurnakan amanah untuk menyampai, memanjang dan mengembangkan ilmu. Para guru merupakan pendidik, mengambil tanggungjawab membimbing manusia menemui sinar kebenaran melalui ilmu. Guru memenuhi peranan mengajar dan mendidik, turut berperanan sebagai pengasuh dan pembimbing, memberi panduan dan teladan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan betapa besarnya peranan guru yang diibaratkan bintang-bintang di langit yang menjadi petunjuk jalan, menerangi lautan. Bersandarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya perumpamaan orang yang berilmu pengetahuan di muka bumi ini seperti bintang-bintang di langit yang menjadi petunjuk dan menerangi dalam kegelapan, sama ada di daratan mahupun di lautan. Apabila ia terbenam atau hilang, dikhawatiri akan hilang arah tujuan. Riwayat Imam Ahmad. Para guru diasuh menjiwai semangat pendidik yang ikhlas, semangat pendidik yang tekun dan semangat pendidik yang bersungguh, mengasuh dan membimbing anak-anak didik agar menjadi insan berilmu. Sebaik-baik kitab bagi seorang murid ialah gurunya. Guru ialah pusat kepada pendidikan, bertanggungjawab mencanai minda murid, membekalkan kompas agar muridnya berupaya menahodai pelajaran hidup, memberikan inspirasi dan motivasi kepada anak-anak didik. Guru yang hebat berupaya menerokai lapisan-lapisan potensi yang terkandung dalam diri setiap murid dan mencungkil setiap bakat yang terselindung untuk memungkinkan anak-anak didik mencapai kejayaan dan mencipta kecemerlangan. Sesungguhnya guru berperanan amat penting mengilmukan insan. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali memetik sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud bahawa Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikat, isi langit dan bumi sampai kepada semut di dalam lubang dan ikan di lautan, semuanya berdoa kebajikan orang yang mengajarkan manusia. Para tetamu Allah yang dimuliakan, dalam memenuhi amanah dan tanggungjawab mengilmukan anak didik, para guru berhadapan dengan pelbagai ujian dan cabaran. Adakalanya para guru diperlukan memikirkan ramuan dan pendekatan baharu ketika menghadapi masalah di luar jangkaan. Ketika negara menghadapi pandemik COVID-19, ketika negara dan masyarakat menghargai jasa para petugas barisan hadapan, negara dan masyarakat bagaikan terlepas pandang cabaran dan tugas berat yang dihadapi oleh para guru. Sebenarnya, guru juga berada dalam kalangan petugas barisan hadapan. Mereka diperlukan mendidik pelajar dalam keadaan yang tidak ada duluan, yang belum pernah dilalui. Kaedah pengajaran dan pembelajaran secara bersemuka terhenti, digantikan dengan pendekatan pengajaran dan pembelajaran secara maya. Ketika itu, para guru tidak mempunyai latihan, tidak mendapat sepenuh bimbingan dan tidak berpeluang mendapat pendedahan. Dengan kaedah pengajaran dan pembelajaran di rumah, namun tanpa memberi helah dan alasan, dalam masa yang singkat, para guru berusaha sedaya mungkin menyesuaikan diri dengan tuntutan baharu untuk menyempurnakan amanah dan
tanggungjawab seorang pendidik. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah. Sastrawan negara Datuk Osman Awang, dalam sajaknya mendedikasikan sebuah sajak khusus untuk guru pada tahun 1979, iaitu kira-kira 44 tahun yang lalu. Antara kata-katanya dalam baik-baik sajaknya, jika hari ini Perdana Menteri berkuasa, jika hari ini seorang raja menaiki tahta, jika hari ini seorang presiden sebuah negara, jika hari ini seorang ulama yang mulia, jika hari ini seorang peguam menang bicara, jika hari ini seorang penulis terkemuka, jika hari ini siapa sahaja menjadi dewasa, sejarahnya dimulakan oleh seorang guru biasa dengan lembut sabarnya mengajar tulis baca. Di mana-mana dia berdiri di muka muridnya, di sebuah sekolah mewah di ibu kota, di bangunan tua Sekolah Hulu Terengganu, dia adalah guru mewakili 1,000 buku. Semakin terpencil duduknya di ceruk desa, semakin bererti tugasnya kepada negara. Jadilah apapun pada akhir kehidupanmu, guruku, budi yang diapungkan, didulangi ilmu. Panggilan keramat cikgu kekal terpahat menjadi kenangan ke akhir hayat. Khatib mengucapkan terima kasih cikgu yang telah berperanan sebagai guru, sebagai ibu bapa, sahabat kepada kami dan anak-anak kami. Semoga khidmat bakti cikgu dikurniakan ganjaran di dunia dan ganjaran di akhirat. Penghargaan khusus ditujukan kepada guru-guru yang kita kenal dalam karya kita, terutama kepada yang telah pergi menghadap ilahi, seperti Allahyarham Tuan Haji Zakaria Sa'ad, Allahyarham Tuan Haji Syari bin Abbas, Allahyarham Cikgu Yahya bin Yusof, mantan bendahari masjid kita, Allahyarham Cikgu Haji Muhammad Basri bin Mansur yang baru sahaja pergi meninggalkan kita, dan ramai lagi guru-guru yang tak dapat disebutkan di sini. Kita doakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan rahmat ihsannya ke atas roh mereka, dan semoga mereka ditempatkan di kalangan para salihin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.